Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi di channel YouTube saya, channel YouTube yang membahas tutorial di bidang elektronika dan modifikasi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menguji coba dan mereview pemancar FM mini ya 10 watt. Nah, untuk uji cobanya saya menggunakan power meter ya, bukan SWR meter. Jadi powernya bisa kita lihat di PU meternya. Nah, untuk keunggulan dari pemancar ini yakni bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, karena saya rancang menggunakan kipas besar yang ditaruh di atas, jadi pendinginannya lebih maksimal. Nah, untuk powernya itu bisa kita lihat ya di power meter nanti ya. Powernya sekitar 10 watt ya maksimalnya. Nah, untuk keunggulan dari pemancar ini sudah dilengkapi LPF ya, jadi tidak akan nyeplet, dan untuk spuriousnya hampir tidak ada ya, jadi sangat bagus sekali. Dan untuk power supply-nya bisa kita gunakan power supply 3 ampere 12 volt atau 5 ampere 12 volt ya, jadi bebas mau pilih yang mana. Dan untuk keefisienannya pemancar ini sangat efisien sekali ya, karena saya ukur sekitar 1,5 ampere kalau nggak salah ya, 1,5 ampere untuk konsumsi dayanya, jadi sangat hemat sekali untuk dayanya ya. Dan powernya bisa keluar dari mulai 8 watt sampai dengan 10 watt. Nah, dalam uji coba ini saya menggunakan sound card P8 ya. Nah, sound card ini bisa kita gunakan untuk mikrofon ya, dan sekaligus sebagai mixer. Nah, untuk langkah-langkahnya mudah sekali ya. Kita hubungkan sound card-nya ke pemancar FM-nya ya dengan menggunakan kabel jack 3,5 mm. Nah, untuk pemancar ini agar line in-nya berfungsi, jadi kita colokan dulu ya sampai terdengar line in di penerimanya. Nah, untuk penerimanya saya menggunakan music box mini ya, yang sudah saya modifikasi dengan tambahan antena ya, antena luar. Bluetooth mode, FM mode. Nah, saat kita colokan line in-nya akan aktif ya, jadi audio dari sound card ini akan masuk ke pemancar dan ditransmitkan melalui antena ya. Dan untuk pengaturan volumenya bisa kita atur ya, bisa melalui tombol atau melalui sound card ini ya, jadi bisa dua untuk mengatur volumenya. Nah, untuk audionya silahkan disimak sendiri ya di video ini. Is 7
Review singkat dari saya, semoga review ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman sekalian, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.